Assalamualaikum warahmatullahi guys, jumpa lagi dengan Impian Channel. Oke guys, kali ini akan review cara menaikkan genteng di Malaysia menggunakan mobile crane. Oke guys, ini adalah genteng yang ada di Malaysia dan ketahanan genteng ini kualitinya betul-betul bagus guys. Genteng ini boleh tahan bila kita injak-injak dia tak pecah. Ini quality dari genteng di Malaysia memang begitu oke lah, karena diutamakan adalah kualitas untuk sebuah perumahan di Malaysia. Ini adalah rumah dua tingkat ya guys, dan ini cara menaikkannya. Genteng akan disusun Nah ini guys, cara naikkan guys, akan disusun seperti ini guys. Ini akan digantung pakai mobil kran ya guys. Nah sudah naik. Halo bos. Nah, dan di atas atap sudah ada yang tunggu. Oke, YouTube. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oke, bos. Alhamdulillah bagus. Oke. Ah, nanti YouTube masuk ah. Ah, itu masuk. Oke. Kita ini orang Bangladesh pasang atap no. Ah, ini semua dari orang Bangladesh yang bikin atap ya, guys. Ini orang Bangladesh. Ah. Ah. Ya enggak, tak mau lah. Tak mau macam tu. Ya guys, dia baru susun genteng guys. Ada 3 orang di bawah. Semua warga negara Bangladesh ya? Semua Bangladesh, satu ada bapak sini. Ya. Kejalah, dia ada masuk Facebook. Masuk YouTube nanti. Langsung masuk YouTube ini terus. Langsung masuk nanti. Oh, dia lagi nyanyi-nyanyi ya, macam banyak shock lah. Untung kuat dah, mesti mau kerja kuat ini. Happy-happy ya. Nah, ini bos, ini bos. Oh, ini bos, pakai baju hijau. Nanti beli baru lah, duit banyak mah. Oke guys, ini turun lagi guys. Ini hari habis ah. Nah, yang di atas baru taruh-taruh guys. Nanti dia akan pasang. Lagi ini cuaca agak mendukung, yaitu sedikit mendung, jadi tak seberapa panas ya guys. Tapi ini ya bikin pinggang sakit guys, susun genteng. Masuk Facebook ini. Semua kerja kuat ah. Teruk-teruk lagi ini pinggang sakit ya. Pinggang sakit pun dia pinggang-pinggang saja tengok dia. Tak sampai 2 minit habis. Tak sampai 2 minit satu kali itu. Untung-untung kipar. Ini mutiur ada, sahadat ada, kebajel ada, sahabat ada. Ini Baba Sudi ada satu. Baba Sudi ya. Ini Baba Sudi video. Oke ya. Hei, hang. Tengok macam pondang ini. Iya enggak? Baba Sudi macam tali macam ini. Ini macam? Pondang tengok. Itu pondangnya ini. Ini asli mi ya, bukan ini kubu gitu ya, pasu mi ya, tenang. Sana lagi kasih turun genteng enggak, Mas?
Anda kasih siap. Oh tengok, sudah habis dulu. Okay guys, inilah review cara naikkan genteng menggunakan mobil kren. Prosesnya sangat memenatkan ya guys. Oke ya guys, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pakai mobil kren ya guys.